Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Teaser Update ya. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa Bang Min hadir kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Kati Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support khususnya buat yang barusan dan bergabung dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Yuk kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Sha dan mamanya Selen pada siang hari ini. Yang pertama ini, updatean pembuka untuk siang hari ini, Bang Min akan ajak kalian guys ke Instagram Mutiara Solo. Di sini memberikan updatean seputar karya dari Kati Randini yang sudah tembus puluhan juta stream on DSP Spotify edisi siang hari ini. Untuk Mbak Janssen, bagian dari album self title milik Kati Randini sudah tembus 53 juta stream on Spotify. Di sini juga Instagram Mutiara Solo menambahkan caption news update. Single Janji Setia per 24 Desember 2022 mencapai 53 juta stream on Spotify. Lagu ini dirilis pada tanggal 17 Desember 2021. Selesai dari Instagram Mutiara Solo, yuk geser ke Instagram berikutnya. Konser Senandung Semesta. Choose Your Guest Stars, Senandung Stage, hari pertama, kedua, dan ketiga. Di sini juga tertulis caption, 3 hari 2 stage dengan 14 artis nasional. Sekarang bantuin admin buat ngisi guest star kita dong. Ayo guys, jika sudah ada updatean Bang Min seperti ini, wajib ya kalian tahu dong harus ngapain, tidak usah dijelaskan secara detail. Jika ada updatean-updatean vote dan juga following dari Instagram Festival Music edisi kali ini untuk konser Senandung Semesta, 3 hari 2 stage dan 14 penyanyi Indonesia, pastinya wajib nama Kati Randini. Serbu di dalam kolom komentarnya dan tuliskan nama dari Kati Randini dan langsung tag saja Instagramnya sebanyak mungkin ya. Salah satu Instagram fanbase yang merepostnya adalah Anggi Anggra ini. Di sini merepost update dari konser Senandung Semesta tersebut dengan caption Tiara Andini yuk. Benar sekali Min, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, selesai dari Bang Min updatean ini langsung cek serbu kolom komentar choose your guest star ya. Masih Instagram Anggi Anggra ini nih guys. Merasa Indah dan Melawan Restu di mix menjadi satu lagu dan dengan penyanyi yang suaranya powerful sekali. Kali ini ada di Instagramnya lagu Baperku, yang penasaran guys langsung saja menuju ke Instagram yang Bang Min maksud dan Bang Min tampilkan ini ya, lagu Baperku, lagu Merin. Lagu Merasa Indah di mix menjadi lagu Melawan Restu. Kati Randini di mix menjadi satu dengan bestinya Mahalini Raharja, Merin X Melawan Restu. Apalagi dengan suara penyanyi cover yang benar-benar powerful dan dapat menjangkau nada-nada super tinggi. Yang penasaran langsung saja ya menuju ke channel YouTube lagu Baperku. Tapi selesaikan dulu update-an dari Bang Min ini, channel teaser update dong, karena ada beberapa informasi penting lainnya yang wajib kalian dengarkan sampai akhir. Ada pengumuman penting untuk Indonesia Idol comeback-nya Kati Randini. Di sini langsung dari Instagramnya Indonesia Idol ID. Indonesia Idol season ke-12 yang akan berlangsung di tahun 2023 nanti, tahun depan ya guys ya. Kati Randini tampil sebagai salah satu kontestan tamu nih. Di sini tertulis caption, kira-kira bakal ada siapa aja ya di Indonesia Idol episode selanjutnya. Penasaran kan Idol lover, saksikan Senin dan Selasa pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat di RCTI atau jam 9 malam di Tisa Lovers. Nanti malam akan ada Kati Randini dan juga pastinya dong Kati Randini, kalau kata Bang Min sih just feeling
Dia akan datang setelah bestie terbaiknya dari sama-sama Jember ya, bersama dengan Pian, Pepita, trio Pepita. Namun kali ini tidak ada Pian, hanya Pepi saja. Di sini Instagram Mutiara Gallery merepost updatean tersebut dari Indonesia Idol dengan caption 21.00 malam ini atau jam 9 malam. Jangan lupa nonton Indonesia Idol malam ini karena ada Etira Andini and Gabriel Happy. Dua bestie dari Jember, apalagi di situ salah satu jurinya ada Mas Anang ya guys, yang notabene memang satu daerah dengan Katira Andini dan juga Pepi. Pasti akan seru sekali komentarnya, apalagi Pepi sempat digombalin, dicuplikannya oleh Dikta. Tidak hanya Pepi saja, namun Katira Andini juga digombali oleh Dikta ya guys. Pepi merepost updatean dari Mutiara Gallery dengan caption emoticon menggunakan tangan tuh. Pastinya barisan Mutiara siap mendukung Pepi ya untuk Indonesia Idol 2023 atau season ke-12. Hai guys, ini buat yang di broadcast channel gue. Hari ini gue bikin konten sama Jinora nih. Sampai capek banget karena dia ngejar ini guys. Yang kemarin sama saya cuma sama Jinora. Jadi ini harimau bahaya banget, kencang banget lari ya guys, parah. Ditunggu kontennya, oke? Okay? Tunggu ya. Bocoran konten terbaru dari Alshad hari ini, alhamdulillah ya, Bandung Wildlife Park cuacanya sudah reda untuk hujannya nih. Dan untuk proses take konten video YouTube, alhamdulillah dapat berjalan kembali ya. Kali ini bocoran dari Alshad langsung. Setelah beberapa hari tidak ada updatean di broadcast channelnya Alshad, jadi siang hari ini ada updatean di broadcastnya channel Alshad mengenai take konten video YouTube terbarunya. Kisi-kisinya adalah Jinora akan mengejar mainan RC yang pernah dipakai oleh Baby Eleni. Bagaimana, penasaran kan? Seberapa cepat Jinora menangkap mainan tersebut yang pernah digunakan oleh Baby Eleni di uploadan channel YouTube-nya Alshad? Pastinya akan ada yang berbeda ya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan siang hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update dong. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.